Nyatakan. Baik penonton, seterusnya kita akan melintas langsung bersama sahabat pelapor kita, Alif Ashraf, yang kini berada di Ibu Pejabat Kontinjen Perlis. Silakan Alif. Ya, baik Munawar, kini saya berada di Dewan Serbaguna IPK Perlis dan Dewan ini menjadi salah satu lokasi bagi proses undi awal yang telah pun bermula pada pukul 8 pagi tadi. Dan menurut tinjauan saya sejak bermulanya proses undi awal tadi, boleh saya katakan sudah 15% anggota polis dan pasangan melunaskan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Jadi untuk kita mendapatkan perincian yang lebih lanjut, kini saya bersama dengan Datuk Surina Saad yang merupakan Ketua Polis Kontinjen Perlis. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Datuk, mungkin bagaimana Datuk melihat perjalanan proses pengundian awal sejak pagi tadi dan berapakah jumlah anggota yang mengundi di Dewan Serbaguna ini? Okey, setakat pagi tadi sehingga ke sekarang ni kita tengok segalanya berjalan dengan lancar. Untuk di IPK ini seramai 533 orang akan mengundi awal dan sekalanya untuk setakat ni rasanya dah 15% pun dah mengundi awal kan. Jadi Datuk, mungkin Datuk ada saranan kepada warga polis khususnya anggota polis untuk tidak rasa takut dan gentar mengundi pada hari ini? Rasanya pihak polis tak sepatutnya rasa gentar dan takut untuk mengundi. So yang kita risaukan adalah pengundi-pengundi di negeri polis ni. So saya yakin semua pegawai dan anggota polis kita dah committed untuk melaksanakan undi mereka dan begitu juga untuk committed untuk menjalankan tugas semasa pengundian dan sepanjang proses undi PRU ke-15 ni. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pihak Datuk menjaga keselamatan peti undi selepas selesainya proses undi awal pada hari ini. Okey, selepas selesainya pengundian awal pada petang ni, pihak polis akan membawa peti-peti undi ini ke lokap IPD Kangar untuk disimpan sehingga ke 19 hari bulan untuk proses pengiraan lah nanti. Ya, baik, terima kasih Datuk atas perkongsian dan maklumat sebentar tadi. Baik, saya rasa itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di Perlis. Saya Alif Ashraf Kamanur, yang sahih di RTM, #MyPRU15. Kita kembali ke Angka Seperi bersama Munawar. Silakan Munawar. Baik, terima kasih Alif Ashraf Kamanur, sahabat pelapor kita yang berlokasi dari Ibu Pejabat Kontinjen Perlis bersama dengan yang berbahagia Ketua Polis Perlis iaitu Datuk Surina Saad. Itu antara perincian awal yang boleh kami gambarkan kepada anda dan selepas ini banyak lagi lokasi-lokasi awal yang akan kami berikan kepada anda untuk kita mengetahui perkembangan semasa hari undi awal 15 November 2022. Sebelum itu, kita nak